akan membuat video yang berbeda. Jadi memperkenalkan alat potong kayu konverter, yang mana dengan bantuan alat ini sangat baik sekali untuk memperingankan kerjaan pemotongan kayu. Alat ini dipasang di gerinda tangan. Yang mana cara pemasangannya? Ini harap hati-hati terbalik dengan rantainya. Jadi rantai yang hadap ke sini ini harus ke depan, karena searah dengan putaran gerindanya. Kemarin dengan alat ini saya buktikan lumayan berguna dengan memotong 3 batang kayu yang lumayan besar. Alat ini saya peroleh dari Tokopedia dengan harga 100.000, dan kebetulan tukar pakai poin, tinggal bayar 40.000. dengan perhitungan misalkan ngajak orang motong kayu sekitar 500.000. Listriknya enggak kuat. Oke, saya akan mencoba alat ini bagaimana kerjanya. Dengan bantuan alat ini kemarin sangat terbantu, walaupun nggak sesuai di toko onlinenya, ya dapatnya best tool tapi lumayan bagus. Ini adalah hasilnya kemarin, satu. Ini kayu nangka. Dan ini lagi satu. Dan ini kayu yang lumayan keras. Thank you.
Jadi semua ini saya potong pakai konverter gergaji mesin tadi. Gerindanya pakai magtek. Kalau nggak salah itu bisa diaplikasikan semua gerinda, cuma ada dua gerinda yang nggak bisa kalau nggak salah di aplikasi Tokopedia itu. Jadi alhamdulillah semuanya udah beres dengan alat dengan harga 40.000 ya 100.000. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.